terima kasih pemirsa masih bersama kami di Metro Plus Pagi. Dan seperti kita janjikan tadi, Irgi, bahwa pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tol laut. Betul ya? Sekali Rani, ya, yang pastinya pemirsa kita juga mengetahui bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan. Betul. Dimana transportasi laut masih jarang dibandingkan dengan transportasi udara. Nah, di era kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini, potensi laut ini memang justru dikembangkan. Nah, pada saat ini sudah hadir bersama kami Bapak Budi Setiaji, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Selamat yang akan berbincang-bincang bersama kami tentang tol laut. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di Metro Plus Pagi, Pak. Terima kasih, sama-sama. Baik, Pak Budi, dalam sektor maritim salah satu program nasional pemerintah adalah program tol laut. Nah, tol laut ini sebenarnya maksudnya apa sih, Pak? Apakah memang ini jalan bebas hambatan atau seperti apa, Pak? Boleh jelaskan lebih detail. Baik, terima kasih sekali, Mas. Ini pertanyaan penting sekali karena banyak orang awam yang belum tahu. Ya. Berbeda. Jadi tol laut adalah membangun transportasi laut secara rutin, terus-menerus, kemudian dari Sabang sampai Merauke. Dan program tol laut ini merupakan membangun jaringan transportasi laut dengan dukungan fasilitas pelabuhan dan fasilitas keamanan pelayaran. Jadi berbeda sekali dengan apa yang terjadi di darat. Sangat terjadi. Baik. Nah, ini kan memang sekarang sedang menjadi satu prioritas ya, Pak ya, untuk Kementerian Perhubungan Laut ini, Pak. Dan sudah banyak sekali mungkin pelabuhan-pelabuhan yang memang sekarang sudah berdiri yang memang menjadi target dari tol laut ini. Nah, saat ini sudah ada berapa pelabuhan, Pak, yang sudah berdiri, Pak? Pada saat ini kita sedang meresmikan 91 pelabuhan yang sebagian sudah diresmikan oleh Bapak Presiden, sebagian oleh Bapak Menteri Perhubungan, dan saat ini kita sedang menyelesaikan yang 91 untuk diresmikan. Itu tandanya semuanya sudah beroperasi ya, Pak ya? Sudah beroperasi dan operasional. Dan itu dari total berapa, Pak, yang akan rencana di kita Bangun? Kalau sampai tahun 2019 itu nanti akan berjumlah 191 pelabuhan, tambahannya adalah 100 pelabuhan. 100 pelabuhan, siap. Wah, ini cukup banyak sekali, menarik, Pak. Ya. Nah, ini pertanyaannya adalah sebenarnya tujuan dari dibuatnya tol laut ini sebenarnya apa, Pak? Apakah memang untuk penumpang, untuk logistik, atau bagaimana, Bapak? Iya. Pertama, ini adalah sebagai perwujudan dari nawacita yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Kita membangun jati diri sebagai negara maritim. Kedua, main point dari nawacita diantaranya adalah membangun dari pinggiran. Membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga juga mempertegas bahwa negara itu hadir di setiap wilayah di Indonesia. Dan tujuannya adalah untuk menggerakkan roda perekonomian secara efisien dan merata, agar pada suatu ketika nanti kan logistiknya menjadi murah. Betul. Kemudian ujungnya dapat dinikmati masyarakat, disparitas harga menjadi setara, sekaligus sebagai konektivitas antar pulau. Baik, apakah program ini memang sudah direncanakan dari dulu dan baru diwujudkan sekarang, atau memang baru di era Presiden Joko Widodo, Pak, diwujudkan, Pak? Iya, ini adalah perwujudan dari nawacita yang dicanangkan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Jadi memang baru sekarang ini rencana diwujudkan dan juga direncanakan ya, Pak ya? Secara secara nyata diwujudkan dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oke. Jadi peranan dari Kementerian Perhubungan sendiri, Bapak ya, ini untuk tadi juga Bapak sudah sempat bilang gitu. Ini memang untuk meningkatkan konektivitas antar pulau. Penting sekali memang, Irgi, juga ya, karena ingin memutar roda perekonomian. Sebenarnya peran dari Kementerian Perhubungan sendiri apa saja, Bapak? Iya. Peran kita itu membangun infrastruktur dengan pendekatan Indonesia sentris. Artinya pembangunan infrastruktur transportasi laut ini dibangun di seluruh wilayah Indonesia, tidak di Pulau Jawa saja. Jadi prioritasnya di pulau terluar, terpencil, terdalam,
daerah rawan bencana, kemudian di daerah-daerah perbatasan. Baik, ya, tentunya rencana ini masih akan terus berlanjut dan nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi Pak mengenai tol laut ini. Dan untuk pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Plus pagi. But no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Ya, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi masih di Metro Plus pagi. Pastinya hari ini Irgi kita masih berbincang-bincang dengan Bapak Budi Setiajid, ya. Ya. Ya baik kalau begitu Pak Budi, kita lanjutkan lagi perbincangan kita Pak mengenai tol laut ini Pak. Tadi kan memang sudah jelasnya kepada Bapak bahwa memang dibangunlah pelabuhan-pelabuhan di pulau-pulau terkecil bahkan gitu Pak ya. Nah untuk pelabuhannya sendiri sekarang sudah ada dan bagaimana dengan transportasinya Pak? Apakah memang itu disediakan juga atau memang diakomodir juga oleh perhubungan laut Pak? Iya, jadi sampai detik ini dukungan kapal sebagai pendukung itu untuk kapal-kapal angkutan perintis itu saat ini berjumlah 57 dan pada suatu ketika nanti di tahun 2017 untuk mengcover semuanya ini akan tercapai di jumlah 157. Total, jadi ya, ada tambahan untuk mengcover seluruh Indonesia dari rute yang disediakan sudah cukup dengan 157 kapal. Ini perhitungan untuk angkutan perintis. Nah, untuk kapal-kapalnya sendiri itu proses mereka beroperasinya itu dalam satu hari itu apakah memang ada sampai lebih dari waktu yang biasanya terjadi atau bagaimana Pak? Jadi begini, Kementerian Perhubungan telah membuka 6 trayek angkutan barang tetap dan teratur. Barang ya Pak ya, logistik. Dari T1 sampai T6. Mulai dari Tanjung Perak sampai ke wilayah timur, ya. Kemudian dari Tanjung Priok juga sampai ke wilayah timur, juga sampai ke NTT, juga sampai di wilayah berat, barat misalnya Tarempa Tahuna gitu. Ini semua sudah dibuka oleh Kementerian Perhubungan. Jadi rutenya sudah ditetapkan, kemudian juga angkutan perintis saat ini sudah ada 96 rute yang dapat dilayari untuk angkutan penumpang. Terus kemudian semuanya ini adalah didukung oleh 91 pelabuhan yang saat ini sedang diresmikan. Kemudian juga kapal-kapal negara sebagai pendukung di bidang fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran. Baik, okay. Dan sebelum ini tentunya kan pasti sudah ada Pak ya kapal-kapal dari masyarakat lokal mungkin yang menjadi fasilitas pengangkutan logistik ke daerah-daerah di Indonesia bagian timur ini. Nah, apakah ini menjadi kendala dari proyek yang dijalankan untuk proyek tol laut ini Pak? Dari perhubungan laut? Sampai sejauh ini kita berusaha meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat dan sampai sejauh ini terkait dengan hal ini belum ada kendala yang berarti. Jadi memang sudah pastinya didukung oleh masyarakat di daerah sekitar ya Pak ya? Sudah dapat dipastikan. Berarti tantangan dan kendalanya selama beberapa tahun ini masih bisa dikendalikan begitu ya Pak ya? Kalau tantangan yang dari sisi yang harus kita sadari bahwa konsentrasi muatan itu berada di wilayah barat. Iya, betul. Ya. Jadi kita harus menyeimbangkan konsentrasi muatan itu menjadi merata di wilayah timur. Nah, ini perlu koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Kemudian yang kedua, infrastruktur pelabuhan di wilayah timur itu masih perlu ditingkatkan. Misalnya penambahan alat bongkar muat, segala macam, supaya ini semua menjadi lancar. Jadi memang dari daerah terkait sendiri memang sebenarnya memang prasarannya mereka belum mumpuni ya Pak ya. Tapi ya, memang harus kita tingkatkan dari pusat ya Pak ya. Iya. Baik. Iya. Nah Pak, kalau untuk masalah logistik tadi yang memang tandanya sekarang sudah semakin lancar dan tentunya dari perhubungan laut sendiri sekarang sudah ada kontak-kontak dari produsen-produsen belum Pak? Memang untuk bekerja sama untuk masalah pengangkutan ke daerah-daerah terpencil ini Pak? Iya begini, kalau perhubungan laut atau Kementerian Perhubungan dalam hal ini perhubungan laut itu konsentrasinya juga ini, masalah penyediaan angkutan lautnya, kemudian fasilitas kepelabuhanan, kemudian fasilitas keselamatan pelayarannya. Tetapi mengenai muatannya, itu
adalah kewenangan dari kementerian atau lembaga yang lain. Oh. Ya, kemudian ada perdagangan, ya, ada pertanian, itu. Ya, jadi ya, memang perhubungan laut sendiri di sini memang fungsinya sebagai regulator ya Pak ya? Siap. Iya, ya, baik. Oke. Ya, nah sejauh ini Pak, apakah memang akhirnya sudah ada kemungkinan dari masyarakat lokal yang ya akhirnya bisa mendapatkan mungkin tambahan penghasilan dengan adanya ya, dengan adanya pelabuhan-pelabuhan dari ya, Pak, ya, perhubungan laut ini Pak? Ya, saya kira tujuan dari tol laut itu sendiri adalah pada ujungnya untuk meningkatkan atau menggerakkan perekonomian secara secara efisien dan merata ya. Mm-hmm. Yeah. Saya kira nanti ujungnya ke situ. Saya kira ujungnya akan dinikmati oleh masyarakat. Mm-hmm. Pastinya yeah, ya. Pastinya, pastinya. Ini juga efeknya akan berimbas sangat baik bagi siap, masyarakat, begitu ya, yeah, Bapak siap, Budi siap, ya. Yeah. Baik, ini obrolannya masih akan terus berlanjut. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Metro Plus pagi. Kembali lagi pemirsa, masih bersama kami di Metro Plus Pagi dan pastinya kita masih akan melanjutkan obrolan mengenai tol laut dengan Bapak Budi Setiaji. Ya baik, Pak Budi, saat ini kan memang sudah ada sampai T6 ya Pak ya, ya, jadi Terminal ya. 6 boleh dikatakan. Trayek 1 sampai 6. Oh, trayek 1 sampai 6. Nah, untuk jangka pendek ini Pak, rencananya itu ada berapa lagi yang akan dikerjakan Pak? Sampai 2017 nanti kita akan menambah 3 trayek lagi. Okay. Dan nanti pada akhir 2019 kita menjadi 13 trayek. Jadi 13 okay, trayek. Yeah. Okay, nah, memang bertahap karena kita harus menyiapkan infrastrukturnya karena ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Betul. Mm. Yeah. Yeah. Ini wilayah yang sudah akan dilewati oleh trayek-trayek ini dari mana saja Bapak mungkin? Kalau lihat T1 dan T6 mungkin kalau tadi sebagai saya sampaikan bahwa T1 itu misalnya dari Tanjung Perak, terus ke arah Wanci, kemudian Namlea, Kaimana, Fak-Fak, dan seterusnya. Okay. Terus kemudian ada Tanjung Perak lewat Larantuka, menuju ke Merauke. Okay. Kemudian ada yang langsung ke NTT, ada yang wilayah barat, Tanjung Priok, Tarempa, Natuna. Tetapi nanti 13 semuanya itu akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Oh. Yeah. Hanya ini karena prioritasnya kawasan Indonesia kawasan bagian timur ya, dulu. Oh, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Tapi memang belum ada wacana ke daerah lain ya Pak, maksudnya di luar Indonesia bagian timur. Paralel dengan itu kita menyiapkan infrastrukturnya, infrastruktur itu harus dilengkapi. Karena kita harus menyiapkan bagaimana kesiapan kepelabuhanannya, bagaimana kesiapan fasilitas keamanan dan keselamatan pelayarannya, agar kapal berlayar dari satu titik ke titik itu aman. Kemudian di pelabuhannya sudah disiapkan semua fasilitas, alat bongkar muatnya segala macam. Nah ini harus memang ditata. Dan saat ini kita baru satu T1 sampai 6. Ini pun sudah luar biasa ini. Kalau kita lihat peta, hampir wilayah timur semua terjangkau. Seluruhnya memang disediakan oleh perhubungan laut ini Pak ya? Oh, karena ini perintis, karena ini apa itu angkutan barang tetap bersubsidi, jadi semuanya disiapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan itu berarti dari pusat ya Pak ya? Dari pusat. Untuk pemerintah daerah sendiri bagaimana Pak? Saya kira koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi tupoksi dengan pemerintah daerah sampai saat ini berjalan baik. Dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sangat signifikan. Saya kira sudah bagus sekali. Tadi Bapak menyebutkan masalah subsidi tadi Pak. Boleh dijelaskan sedikit Pak mengenai subsidi ini? Apakah berpengaruh ke masalah harga bagaimana? Iya begini, ini karena angkutan perintis ya. Kemudian angkutan di wilayah-wilayah yang tidak komersial. Tidak komersial. Jadi tidak akan, ya namanya pengusaha katakanlah demikian, mohon maaf, itu mungkin untuk masuk ke wilayah-wilayah itu kan mungkin memperhitungkan masalah ini. Jadi untuk kepentingan ini dibuka dulu oleh pemerintah dengan subsidi. Jadi memang ini sangat membantu sekali untuk daerah-daerah ini berkembang dan nanti suatu saat mungkin daerah ini bisa berkembang, sudah bisa mandiri, barulah kita bisa bicara untung dan ruginya. Kalau dari Bapak sendiri ini sebenarnya apa yang diharapkan sih Pak dari Kementerian Perhubungan, dari
pemerintah juga terutama untuk menyukseskan program tol laut ini? Apakah ada harapannya dari masyarakat sendiri, Bapak? Iya, kalau dari Kementerian Perhubungan kita mengharapkan program tol laut ini dapat berjalan dengan baik, dengan dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat itu sendiri, dengan harapan tujuan dari tol laut ini antara lain disparitas harga ini terjaga, kesetaraan itu tercapai, ya kita mohon dukungan dari unit-unit terkait. Itu kira-kira harapan kita. Iya, baik. Nah, untuk sinergi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sendiri seperti apa, Pak, yang diharapkan nih, Pak? Begini, kalau kita mengharapkan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah kota memberikan dukungan yang luar biasa terhadap upaya-upaya ini, karena ini wilayah-wilayah terpencil ya yang perlu kita tingkatkan dalam rangka program Nawacita menghadirkan negara di setiap wilayah Indonesia, maka optimalisasi dari koordinasi semuanya harus kita tingkatkan. Pulau untuk pariwisata tadinya lebih terbuka lebar. Saya kira luar biasa karena ini paketnya juga dapat memacu peningkatan pariwisata. Ya. Karena infrastruktur dari laut sudah membackup, infrastruktur darat diharapkan juga membackup, sehingga nanti pariwisata itu berkembang dan indah sekali, Pak. Mas Edi. Bapak sendiri sudah pernah ke sana pastinya, Pak. Sudah sering kali. Apakah memang sekarang sudah ada sedikit perubahan, Pak, untuk orang-orang atau misalnya wisatawan-wisatawan yang tadinya tidak pernah ke pulau terkecil bahkan gitu ya, atau karena memang susah transportasinya dengan adanya pelabuhan-pelabuhan yang dibuat di pulau-pulau tersebut, apakah mereka sekarang sudah datang ke sana apa belum, Pak? Ketika saya mengikuti perjalanan Bapak Menteri dalam berbagai peresmian, misalnya naik kapal penyeberangan pun kita lihat banyak turis mancanegara yang hadir di situ, ikut situ dengan membawa peralatan diving segala macam. Saya kira peningkatan pariwisata akan ikut meningkat. Baik, ya mudah-mudahan proyek ini akan terus berlanjut dan tanpa ada kendala ya, Pak, ya. Dan tentunya kita juga sebagai warga negara Indonesia tidak malu lagi nih untuk memperkenalkan daerah-daerah apalagi di Indonesia bagian timur. Nah, kita sebagai warga Indonesia mungkin punya kesempatan lebih jauh lagi untuk datang ke daerah Indonesia bagian timur yang bahkan di daerah terpencil sekalipun. Betul, kita harus mengeksplor dan pastinya ini juga turut membanggakan bagi kita warga negara Indonesia karena pastinya ini membuat kita kembali menjadi negara maritim nomor satu. Begitu ya, Pak, ya? Betul sekali, Rani. Amin. Baik, Pak Budi, terima kasih banyak telah hadir di Metropolis pagi dan mudah-mudahan proyek dari tol laut ini terus berjalan lancar. Amin. Dan untuk pemirsa, mudah-mudahan apa yang kami berikan di pagi hari ini dapat bermanfaat untuk Anda dan tentunya Metropolis pagi akan hadir lagi besok. Terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa. Sampai jumpa.